Kami datang kepadamu, pemilik hidup kami, yang mempercayakan kami satu hari lagi, yang selalu memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami datang kepadamu karena kami menginginkan Engkau. Kami memerlukan tuntunanmu atas hidup kami 1x24 jam ke depan. Yes, Lord. Karena tentang hidup kami, kami buta 1 jam ke depan. Apa yang ada, yang akan terjadi ke depan, kami tidak pernah mengerti dan memahaminya. Sebab itu setiap kami yang ada di channel ini, kami berkata kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau genggam erat hidup kami, dekat kami erat-erat, pegang tangan kami, tuntun kami berjalan di hari ini, bawa kami melangkah, rintis jalan di depan kami, supaya kehidupan kami ini tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan kami berkata hati kami milikmu, seluruh anggota tubuh kami milikmu, di hadiratmu kami menginginkan Engkau, kami mau menyembahmu, menyembahmu. Pujian ini Yesus, Yesus.
Yesus,
yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Sadarilah saudara bahwa yang baik dari hidup kita adalah karena Kristus datang menyelamatkan kita. Alkitab katakan bahwa dia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik. Dia yang akan terus menyertai sebagai Immanuel, menuntun kita sampai ujung dari jalan itu. Dia yang membenarkan kita dalam deklarasi ilahi. Kita benar bukan karena kemampuan kesanggupan kita. Paulus katakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Karena itu pemberian ini harus kita hargai. Dan ingat dan sadarilah bahwa saudara dan saya adalah orang benar. Kita adalah orang benar dalam status. Karena itu hiduplah sebagai orang benar. Di dalam Amsal 12 Salomo memberikan nasihat untuk kita semua, untuk generasinya dan untuk kita. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi kata dungu ini dipakai oleh beberapa orang untuk mengatai orang lain dungu. Ayat 2-nya saudara lihat, orang baik dikenan Tuhan, tapi si penipu dihukumnya. Jadi siapa penipu? Orang yang berlaku fasik, orang yang tahu itu salah tapi tidak mau bertobat dan jadi dungu. Ayat 3, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tapi akar orang benar tidak akan goncang. Saya ulangi, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Jadi kalau orang melakukan yang jahat di mata Tuhan, dia tidak akan pernah tegak, artinya tetap stay di sana. Karena semua kefasikan, kalau sekarang tidak terbongkar, akan ada waktunya akan terbongkar di ujung. Tapi akar orang benar, jadi orang benar itu seperti akar yang ditanam ke dalam, dia tidak akan digoncang oleh badai dan gelombang. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik itu menipu dan memperdaya. Ada satu ayat lagi, ayat yang ke-6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Saudara, di sini dibandingkan orang fasik dan orang benar. Selalu di dunia ini ada dua perbandingan, orang fasik, orang yang berdosa, dan orang benar. Terang dengan gelap, baik dan buruk, sedih, sukacita, ya, dan seterusnya. Tahukah saudara bahwa semua itu bisa kita bedakan kalau yang lain muncul di permukaan. Antara orang benar dan orang berdosa, orang yang memaafkan dan orang yang mendendam, itu terjadi ketika ada satu pihak yang ngotot. Entah ngotot karena kefasikannya, ngotot karena kebodohannya, atau ngotot karena kebenaran. Nah, ketika itu ngotot dalam kebenaran itu, maka yang tidak benar akan langsung dibandingkan. Jadi ketika kita melihat orang dalam kumpulan fasiknya, mungkin kalau kita ada di situ, kita ya biasa saja karena itu jadi hal yang biasa.
kebenaran dalam kefasikan mungkin. Tapi ketika kita keluarkan diri kita dari kefasikan itu, dan kita bicara benar, kita bersepakat dengan Tuhan dan firman-Nya, kita tahu Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Dia telah membeli kita dengan dan lunas harganya dibayar, yaitu bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Nya sendiri. Sehingga ketika kita hidup bagi Dia, dalam kebenaran yang kita berdiri ini, saudara, kefasikan langsung nampak di depan kita. Karena itu, saudara, bagi saudara dan saya, di awal-awal bulan ini, mungkin di bulan, mulai kita masuk ke bulan kedua ini, saudara, sadarilah bahwa saudara orang benar. Karena itu pisahkan dirimu. Kita harus sadar bahwa kita dibenarkan untuk memenuhi bumi ini dengan kebaikan Tuhan, memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya bumi ini dipenuhi dengan kebaikan Tuhan? Bagaimana caranya bumi ini jadi doa setiap anak Tuhan? Bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita harus memancarkan kemuliaan itu. Kita harus memanifestasikan kebenaran itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga semakin banyak orang benar, maka bumi ini akan dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Jadilah pribadi itu hari ini. Dan ingat, saudara, Allah yang memulai pekerjaan yang baik itu, Dia juga yang akan melanjutkannya. Dia juga akan menguatkan saudara dan saya. Karena Dia yang membenarkan kita, Dia mengirim Roh Kudus-Nya ada di dalam hati kita, supaya memampukan kita agar hidup kita ditransformasi, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan perubahan itu akan terlihat di sekitar kita sebagai pembeda antara gelap dan terang, antara ya kudus dan kudis gitu, antara gelap dan terang, dan antara fasik dan antara dosa dan kebenaran. Nah, saudara, jadilah pribadi itu karena Roh Tuhan diberikan kepada kita. Hari ini Dia telah memulai pekerjaan yang baik. Karena Dia telah memulai pekerjaan yang baik, maka engkau berkata, Tuhan, karena engkau memulai pekerjaan yang baik di dalam hidupku, aku mau berdiri di dalam posisi kebenaran. Oh, posisi bukan sebagai orang yang suka menggerutu, tapi selalu bersyukur. Karena segala yang baik darimu, semua yang baik dalam hidup ini datang darimu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat pujian ini, katakan sekarang. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna kasih-Mu. Yang tak
merenungkan sejenak. Siapa engkau? Siapakah keluargamu sehingga Tuhan mau menyelamatkan? Jasa apa yang telah kita buat sehingga Allah begitu baik kepada kita, sehingga Yesus mau mati untuk dosa-dosa kita? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sungguh membuatku dari salah satu doa Daud. Daud berkata, Tuhan, siapakah hambamu dan siapakah keluargamu sehingga engkau begitu baik, sehingga engkau memperhatikanku, engkau membawa aku setinggi ini dan sejauh ini. Karena itu biarlah hidupku dan seluruh keluargaku kami mengabdi kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami hari ini dan generasi di bawah kami, ya Tuhan, menyembah hanya kepadamu, menyembah hanya kepadamu, menjadi penyembah yang tak terpadamkan, menjadi penyembah yang setia kepadamu, mengabdi kepadamu. Pujian ini sekali lagi katakan, kasih setia yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sungguh
Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada di awal bulan Februari ini, dan Engkau luar biasa. Kami berdoa hari ini, Tuhan, menyerahkan kota dan bangsa, atmosfer, Tuhan, untuk menuju kepada pemilu nanti yang dilakukan tanggal 14 Februari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, bersepakat di dalam nama Yesus. Berilah keamanan dan ketertiban, yes, yes, agar seluruh rakyat Indonesia, amin, amin, memberikan suaranya dengan bebas, umum, langsung, dan rahasia. Dan Tuhan, titipkan suaramu, Tuhan, lewat seluruh masyarakat Indonesia. Untuk orang-orang yang dipilih, baik itu di legislatif, di eksekutif, Tuhan, untuk memimpin bangsa ini dalam 5 tahun ke depan. Tuhan, kami serahkan Indonesia, Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote ke dalam tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena itu kami serahkan, Tuhan, situasi keamanan ini, sampai dari pemilu sampai penghitungan suara, dan setelah itu pasca, Tuhan, pemungutan suara. Tuhan, kami serahkan keamanan ke dalam tangan-Mu. Situasi, kondisi ekonomi dan politik biarkan aman, karena Tuhan yang memberikan keamanan itu. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Berkati hamba-hamba-Mu di daerah-daerah rawan, amin, Tuhan. Mungkin mereka terintimidasi hari-hari ini, tapi kami menguatkan mereka di dalam nama Yesus. Bahwa tangan-Mu menyertai, Engkaulah Allah yang membela. Oh Tuhan, sebagai penolong dalam kesesakan, Engkau terbukti, Tuhan. Karena itu tolonglah, Tuhan, hamba-hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk anugerah yang besar. Kami percaya, Tuhan, hari ini menjadi hari kemenangan kami. Hari ini adalah hari mujizat. Hari di mana kami disertai Tuhan, dibukakan pintu berkat, pintu kemenangan, pintu rekonsiliasi, Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Bagi Tuhan segala pujian. Karena itu, saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah, hanya dari Tuhan datang berkat. Hanya dari Tuhan datang pertolongan. Terimalah berkatmu hari ini, yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan kuasa, kekuatan, kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menyertai, dan menguatkan hidupmu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan, amin.